ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الله أكبر. Dibuka pintu tu tu. Ah, tengok sekat mana dah kita. Buriyo ni weh, ya bukan ada banyak ni, ya ada lagi. Khosya da'at tulis tu ada lagi buriyo, tapi tak kita jadi kita. Ada dia mahu temung, numak tu toh. Tulis saya tangi. Oh, juzuk yang ketiga, yang keempat lagi. Siapa nu, siapa bak inayah nu, siapa bak. Cukup pak juzuk juga, pak robok. Buriyo ni. Ada. Kalau dia bertemu lah ni di Kuala Lumpur tu, di Khazanah Fataniyah tu, masalah semelahir, masalah at'ima apa semua ada. Tulis saya tanya. Ada lagi juzuk ketiga. Kita ni dua juzuk ya, kita pernah kata banyak ni ya. Sebab tu kita sekir dah di awal-awal. Yang katanya nak tulis siapa ke Pak Ummahat. Ya, ya dah dulu. Tapi tak jadi lagi wak ambil wak mari kitab tu. Kalau orang buat kitab pula, jadi tambah lagi atas buria hok asal, hok sekarang. Ada lagi. Jadi kita ni sekadar juzuk dua je. Kalau-kalau. Ngaji hak ni habis dulu. Kalau ngaji hak ni. InsyaAllah hak ni tu dia mau usaha dah. Di Khazanah Fataniyah. Di Kuala Lumpur tu. Ada tulis saya tanya. Maktutat. Kalau ada cukup sungguh berarti kitab buria ni hok paling besar kalinya. Kalau cukup. Tengok qalan musannifu rahimahullahu taala kitab siapa di mana dah? Baca dah situ dah. Dan diselangkan dengan menyapu. Di antara maktub dan maktub alai. Pelak dah. Dan diselangkan. Bermula diselangkan. Allah selangkan. Allah selik. Diselang. Diselik. Diseli. Dengan menyapu. Geti menyapu. Segeti tak selang. Selang lagi tidak. Tu. Selik. Mencelah, menengahi. Selik. Ha, tu. Allah selangkan dengan menyapu. Yang ini dengan lafa wamsahu. Kecek mudah gitu. Allah taklah selangkan dengan lafad wamsahu. Tu. Dalam ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wamsahu biru'usikum. Kemudian bahu. Wa arjulakum ila al-ka'bah. Semua wa arjulakum atau pada wujuhakum. Tapi di antara tu diselik dengan wamsahu. Atau bahasa Melayu kita menyapu saat ni dah. Allah Ta'ala selangkan dengan menyapu. Jadi menyapu kepala dah. Kecek menyapu kepala tu lah. Sapu kepala. Selang tu antara. Takluk kepada selang. Selangkan antara maktub. Mana maktub? Iaitulah fa arjulakum. Kena kata gitu. Antara maktub iaitu lafa arjulakum. Dan maktuf alai. Apa maktuf alai di sini? Iaitu maktuf alai itu wujuhakum tu. Lafa wujuhakum tu. Nampak tak tu dah? Ayat Quran kemarin. Kena tulis pula.
إلى المرافق فتوامسهوا معي وامسهوا لك فتو وأرجو لكم هاني واري أطب منا أطب pada wujuhakum وأرجو لكم ni أطب pada wujuhakum wujuhakum tu orang panggil maktub alai وأرجو لكم orang panggil mak maktuf. Kalau itu antara ni mari selang dengan wamsahu. Apa tujuan? Apa hikmah? Apa hikmah dia? Kata dia. Dan diselangkan dengan menyapu dengan lafa wamsahu antara maktub iaitu lafa arjulakum dan maktuf alai iaitu lafa wujuhakum. Selang macam tu tu mengisyarat tu khabar. Meselang itu tu ialah mengisyaratkan, memberi fahamkan bahawa wajib tertib. Nak upah kata wajib tertib. Wajib tertib. Sebab apa? Sebab kalau kia gimari, ni Allah Ta'ala sebut masalah basuh tu. Tu yang sebut masalah basuh. Basuh muka, basuh tangan. Lepas tu kaki pun kena basuh. Sebenarnya kena sebut bab basuh yang habis dululah. Barulah sebut masalah sapu. Ni dah. Gi sebut basuh tu. Tiba-tiba gi selit dengan sapu. Pahal kata sapu ni kena tertib. Mengikut tertib dia. Kenapa tak? Cuba kita kata kena. Kita suruh orang. Okay? Kul. Make ulemu. Ar-ruzza. Nak akan nasi. Was-samaka. Lepas tu, washrib al-labana. Lepas tu kecap pula wa usamaka wal-lahma. Lahma daging orang tak panggil minum ke? Dahma ni orang panggil makan. Minum tu benda yang bercahai, susu. Tak apalah. Okay, tu al-lahma ni atop mana? Daging ni atop kepada laban ke atop kepada arruz? Atop kepada arrut. Sebab daging ni benda yang pesing makan. Bukan benda yang pesing minum. Maka nak kata atau pada al-labana tak leh. Lama washrab al-lahma. Minumkanlah daging. Minum kerana daging. Akai daging. Kalau itu atau pada ar-ruzza. Pakok mana lagi mari selik. Washrab ni. Sebab apa pergi selik? Masalah minum mari telah tengah tu. Haa, kau dulu. Tahu dah kata pun nak jawab lagu tu. Ha, sebab apa? Sebenarnya kalau sebut bab makan kena sebut habislah bab makan. Kau sebut minum. Tapi gi selit masalah minum isyarat kata wak dengan cara tertib. Makan nasi dulu, makan ikan, lepas tu minumlah susu. Lepas minum susu, makan daging pula. Ha, peh kata lagu tu. Pi peh tertib lagu tu. Kalau tak tujuan untuk mentertibkan, tak kena sebut mari selit. Baik sebut di belakang. Kerana duk kecek masalah makan, we habis makan dulu. Pakai kau minum lah. Dapat dah. Tu, kau nak jawab tu je lah dah.
Habis itu, kalau itu ha, ulama boleh faham tertib daripada ayat tu. Lagi pula dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun buat rupa tertib juga. Tertib ni faham daripada wamsahu tu satu. Dan faham daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi buat dengan cara tertib. Tu dia. Kata musannif rahimahullah mengisyaratkan kata wajib tertib. Tertib macam mana? Bahwa, yani dengan bahwa ni rupa taswir bagi tertib. Tertib tu bahwa, yani dengan bahwa, mendahulukan menyapu kepala, Ha tu. Kena basuh kepala dulu. Dulu tu dengan mana di atas. Mendahulu menyapu kepala, mendahulu di atas membasuh dua kaki. Dua kaki tu basuh kemudian daripada sapu kepala. We nampak tertib rupa tu. Nampak dah tu dah? Habis itu. Tak nampak dah tu. Dan wajib membasuh sekalian yang ada pada tempat fardu daripada kaki. Ya, kecek lagi tu. Dan wajib membasuh akan sekalian yang, sekalian perkara yang ada pada tempat fardu. Maksud tempat fardu, jadi tempat wajib basuh. Ha, tempat fardu lah tu. Wajib kita kena basuh semua perkara yang ada pada tempat yang wajib basuh. Apa saja hok gimari ada di tempat tu kena basuh semua. Apa makna tempat fardu? Daripada kaki tu, bayar pada tempat fardu tu daripada kaki, kita. Kesimpulannya, apa-apa pun hok timur atau tumbuh pada kaki kena wajib basuh belako. Apa teh barang tu? Seperti, ha ni nak misal kepada yang ada pada tempat fardu tu. Perkara yang ada pada tempat fardu. Perkara yang ada pada tempat fardu kaki itu apa teh? Seperti bulu, bulu ni kena basuh wei. Ha, bulu kena basuh semua juga. Bulu yang tumbuh pada kaki kita. Kaki ni macam-macam bulu. Ah ha, tu. Di ibu jari pun ada bulu dia dah. Bulu hak cara dia besar banyak situ. Bulu, bulu kaki itulah dan daging yang tumbuh. Jangan baca tambah, tumbuh. Daging yang tumbuh, daging hak tumbuh mari kena kena basuh juga. Padahal nak baca tambah pun boleh lah tapi tak kena murah musanneh jelah. Lama kata daging yang tambah, yang tu hai tambah mari pula. Hai boleh juga lagi kot tu tapi tak betul memurak musanneh. Hak tumbuh tu hak tambah hai ada tu. Tak gitu. Habis. Daging yang tumbuh. Ada daging hak tumbuh-tumbuh tuak gapo semua tu kena basuh. Dan daripada duri. Dan ni atau pada bulu sat ni tu. Jelek belako tu. Dan daripada duri, duri-duri kena basuh belako tu. Duri mana? Duri yang tiada masuk ke dalam batin daging. Duri yang tiada masuk ke dalam sebelah dalam bagi daging kena basuh belako. Duri hok tak masuk dalam batil bagi daging kena basuh. Ha tu. Tapi masalahnya duri tak masuk duri mana? Duri mana? Duri yang helu. Duri yang kecil. Yang bila kita cabut tak nampak lubeh. Tak berlubeh daging saat ni tu. Duri tu tak wajib cabut, bokes basuh gitu je tak apa. Nampak tu dah. Adapun duri yang besar yang kalau kita cabut pak berlubeh kulit kita tu, maka duri tu tak boleh kita basuh lagu tu, kena wajib cabut. Wajib cabut duri tu.
tu masalah dia kena jaga. Depan lagi yang nak usana nak oyak kat masalah duri tu depan. Duri yang kecil yang tiada masuk ke dalam batin dalam sebelah dalam bagi lagi. Kalau dia pakai masuk dalam daging dah, hok tu tak kena cabut pun pakai basuh atas ya. Muka dia masuk sumak dalam-dalam dah. Dok selai dalam daging dah duri tu. Nampak hitam dalam. Tapi lek luar ni tak ada kepala dia. Muka masuk habis dah dalam daging tu. Hok tu tak kena cabut ya, apa. Pakai basuh atas ni ya hok tu. Nampak tu dah. Hak masalah cabut tak cabut tu kalau kepala dia timur mari. Lepas tu wajib cabut sekiranya kalau duri tu besar sehingga kalau kita cabut pak akan nampak lubang. Ha, maka hak tu wajib kena cabut. Tapi kalau duri hak lele supon duri ke apa? Duri kak ciak tu. Duri ke apa? Duri hak kacang mio tu. Ha tu hak tu lele ya dah. Payah tu. Hak tu kalau kita cabut pun dia tak nampak lubang, dia pasal dia takut kelik. Dia takut kelik. Maka hak tu tak cabut pun tak apa. Bokeh basuh lagu tu ya. Ha, maka maksud dengan basuh duri saat ni, duri hak halus saat ni tu. Duri yang tiada masuk ke dalam batin daging tu. Habis itu. Dan lubang yang ada pada kaki. Ha, kena basuh belakang tu. Atop semua ni. Atop kepada bulu belakang tu. Dan lubang yang ada pada kaki. Lubang yang ada pada kaki. Lubang yang duduk kaki-kaki tu. Kena basuh lagi. Dan pecah-pecah jantangnya. Jantang bagi kaki. Jantang ni bekok-bekok kaki. Pecah-pecah bekok-bekok kaki. Kaki kan ditumik-tumik tu kan. Kadang-kadang dia bekok, dia pecah. Kena basuh lagi belakang tu. Dalai-dalai dia tu. Baca jantang lama, baca jantung hati pula lah. Jantang ni bekok-bekok. Hok bekok-bekok. Pecah-pecah bekok-bekok kaki. Habis itu. Lubang yang ada pada kaki dan pecah-pecah jantangnya. Jantang bagi kaki tu. Kena mak? Tak apa tu mak dah. Habis itu kena basuh kaki ni payah juga kadang-kadang hok pusing oh pecah tu kaki pecah. Sekadar jiru ten tak ada dia kena amati air masuk dalam tu. Itu. Dan wajib menghilang akan barang yang ada dalam keduanya. Ha ni. Kerak-kerak gapo kena weh. Dan wajib, yani wajib ketika hendak wuduk tu lah. Kalau tak nak wuduk lagi, tak wajib lagi. Nak tidur dulu, ha, tak wajib lagi nak tidur dulu. Tekan ambil air semayah tu lah, wajib ni. Dan wajib, dia panggil wajib ketika hendak berwuduk. Wajib tu wajib muwasak lagi lah. Dia kata bukan kata mudayak. Tu. Wajib pada ketika hendak wuduk, wajib menghilangkan oleh menghilang akan barang yang ada di dalam, ada dalam keduanya kedua kaki. Ada kecek lagu tu, bukan ada dalam isi tu. Ada di dalam pecahan-pecahan keduanya. Kena kecek lagu tu. Tu dia. Ada pada dalam pecahan apa tak apa. Barang yang ada di dalam pecahan-pecahan bagi keduanya kedua kaki. Apa saja yang ada pada dua kaki wajib kita kena hilai, kena buai. Apakah barang tu? Daripada ni bayar pada barang. Barang yang ada dalam dua kaki tu apa tak? Daripada umpama liling. Liling-liling ni yang menegak ayat masuk ke? Liling ni menegak ayat masuk ke dalam kulit. Maka kena buai. Kita kiat tali lilin juga kerak. Ha, sisi ikan. Masalah yang belakang tu. Benda yang menegakkan air. Untuk nak sapa kepada kulit. Atau ubat. Ubat di sini. Ubat yang menegak sampai air. Hina. Hina hopesing menegak tu. Hop tu tak boleh. Ada hina semata-mata cak tu tak apa. Tu ada cak. Liquid, ha, liquid tu. Yang lain juga liquid tu.
liquid tu masuk dalam masuk dalam benda tu tu benda yang menegas sampai air. Liquid ni tak sampai dah. Eh. Kena ingat oleh liquid. Apa tu apa dia kau teracang tu. Elok juga belaka tu. Kau gam-gam kan gam gajah tu cak gajah. Tu tak masuk juga. Kena buai weh. Tu kena ingat sikit. Tu hina ni hina ada macam-macam kena hina semata-mata ambil cak tu. Hak tu tak apa. Daun hina biasa tengok dah. Hak di Mesir tu kadang-kadang hina hak pasal comel warna tu. Hak tu menegah. Hak retina dia buat. Penuh tangan. Hak tu menegah ai. Dah banyak sepatu dah. Tapi bagi dia yang ngok weh dah. Arak ni dah. Ni penuh tangan. Penuh. Bagi dia tu jadi mun yang ngok kita ni Allah, kena sepatu. Tapi dia yang ngok. Tu. Kata musannif rahimahullah taala, ubat-ubat gapo hak bubuh dalam tu kena buat. Hak pesing ada menegakkan ayat tu. Habis itu dia kata seperti perintah membasuh tangan itulah dia kata. Seperti yakni wajib menghilangkan itu seperti. Awak itu seperti itu. Seperti yakni wajib menghilang itu tu. Wajib menghilang itu seperti perintah. Jadi seperti suruhan yang sabit pada membasuh tangan dahulu. Kecek lagu tu. Kena takdir lagu tu. Seperti perintah membasuh tangan yakni wajib menghilang itu seperti suruhan yang sabit pada membasuh tangan dahulu. Supaya dengan masalah basuh tangan dulu, kita kena wajib menghilangkan benda yang ada pada tangan yang menegakkan sampai ayat kepada dia kena buat. Maka hak ni pun supaya perintah membasuh tangan tu. Kecek lagu tu. Supaya suruhan yang sabit pada basuh tangan dulu tu. Faham tak tu? Dia nak ayat gitu ya. Tu. Nampak tak? Nampak tak eh? Habis itu. Kata Syekh Bujairimi pula dah. Datuk ni mari pula. Kata Syekh Bujairimi. Di mana kata dia? Dalam Hasyiah Fathul Wahab. Hasyiah Bujairimi Fathul Wahab. Kita tengok. Tu. Kata Syekh Bujairimi kata, dia kata, jikalau masuk, ni hukum duri. Ingat walek-walek macam eh? Hukum duri, itu. Ustaz nak ulang sekali lagi, buayak pula sekali lagi. Nakal kata Syekh Bujairimi mari. Jikalau masuk duri, lau dakhalat syaukatun. Jikalau masuk oleh duri. Masuk ke mana? Masuk tu pada anak jari kakinya. Fi usbu'ihi. Pada anak jari kakinya kaki seorang. Kalau duri pergi masuk dalam kaki. Ke anak jari. Duri tu masuk ke anak jari. Umpamanya anak jari. Ikutlah. Kalau tak anak jari pun kok tumik ke kok mana ke. Tak mesti anak jari ya umpamanya awak misal je. Tu. Ya kata kalau duri masuk pada anak jari kaki misalnya. Kita berjalan-jalan-jalan duri pa kena duri. Duri masuk ke anak jari kaki kita. Anak jari. Ya kecek anak jari dah. Patut ibu jari. Itu ibu kaki je. Jari tu anak jari dah. Anak jari. Lepas tu ibu jari dekat mana? Ini anak jari kat dia? Pening weh. Bahasa Melayu. Pak anak jari. Lepas tu ibu jari? Hak besar. Lepas tu hak besar tu bukan anak jari lah tu. Hak alu mana hak ni? Ha, yelah berlaku.
anak jari kaki. Lepas tu hok besar tu panggil ibu jari ke anak jari. Arab kata usbu' jari sudah. Jari kaki tapi kecek anak jari. Untuk syedak kita. Ha? Apalah. Jik dalam Arab kata salat syaukatun fi usbu'ihi. Kalau duri masuk dalam jari kaki dia, umpama jari kaki ataupun gigi kat tumit kat mana ke, dan jadilah kepala duri tadi tu, wasara ra'suha, lah kita kata, dan jadilah kepala duri tu, lek kepala tu nyata zahiran, nyata nampak tungeng-tungeng. Pala dia duk nampak. Nyata. Kalau kita gagal-gagal pun, dia rasa. Sakit pula tu. Dia nampak. Kalau hitam-hitam lah. Nyata. Nyata lagi mana? Tiada tertutup. Tak pasal tu. Zahiran ghairu masturin. Tiada tertutup. Tak tertutup dah. Nyata, bukan tertutup, bukan selai dalam kedai isi dak. Kepala dia tu nyata, tak tertutup, bukan terselam dalam isi. Apa hukum dia? Maka ada pada ini masalah tafsil, ada tafsir huraiyah pula. Masalah duri ni ada huraiyah sikit. Maka ada pada ini masalah tafsir. Fafihi tafsilun lah maknanya. Ada pada ini masalah tu tafsir. Ada huraiyah tambah. Tak cukup dengan sekadar satu jawapan. Kena hurai. Ha, hurai tengok. Jika ada sekira-kira. Yani jika adalah duri itu. Kena kata itu. Jika adalah duri saat ni tu, sekira-kira jikalau kita cabut, yang kita cabut akan dia, kata-kata. Sekira-kira kita cabut dia, cabut duri saat ni tu, takdir kata kalau kita cabut pak tu baik. Nascaya tinggal tempatnya, tempat duri tu, tinggallah oleh tempatnya tu berlubang. Kalau kita cabut duri tu, tinggal tempat tu nampak lubang. Terbuka lubang dia tu. Lubang tempat duri tu terbuka. Kalau lagu tu, nascaya wajib dicabutnya. Cabut duri saat ni tu. Nascaya tu wajib jawab bagi jika. Kalau sekiranya kita cabut dia, tinggal lubang nampak terbuka lubang tempat hak duri saat ni tu. Ha, maka nascaya wajib dicabut nyonya duri. Kita tahu. Apa duri-duri gapo kita gamak agak boleh. Oh, wah, besar. Kena paku masalah. Tak sewa ada paku. Pakai maya lehat tu. Ay. Kena buai paku tu, baik. Belum pernah ambil asmaya. Sebab kalau buai paku, dia nampak lubang lah. Hak tu nampak nyata lagi. Lepas duri hak lain lagi, supaya tu. Hak besar-besar. Ni takdir satu. Ha, ni hukum ni. Ingat ni masalah duri ni. Dan tiada sah membasuh akan kedua tangannya. Ni heret sampai ke tangan. Tak serupa je. Di mana-mana anggota pun. Kalau mana wajib, pakai sekali tubuh. Masalah mana wajib. Gi kena duri di dada. Di mana? Di betih, di poho. Ha, kena cabut. Kalau masalah mana wajib. Hak ni kira dia masalah mi aismaya ya, kira tangan dengan kaki. Dan tiada sah membasuh akan kedua tangannya, tangan seorang tu tak sah basuh dua tangan atau dua kakinya, dua kaki seorang. Tiada sah serta tinggal duri pada anggotanya, anggota seorang itu tak sah mi aismaya tu. Kecek muda-muda kata tak sah basuh tangan, tak sah basuh kaki, serta tinggalkan oleh duri itu, tinggal pada anggotanya, anggota seseorang itu. Kalau duri dia ada lagi, tak cabut tu, mi aismaya dalam hatu tak sah. Gitu je nak bayar.
Tu. Habis. Itu satu tafsir. Tafsir yang pertama. Dan jikalau ada. Bukan tiada tu. Dan jikalau ada. Yang ni adalah duri itu. Kena kata gitu. Subuh Hazat ni. Dan jikalau ada. Yang ni adalah duri itu tadi tu. Duri Hazat ni tu pula. Sekira-kira. Jika kita keluarkan. Kita cabutkan. Kita buai tubik. Kita cabutkan. Kita keluarkan. Tiada. Nasaya tiada tinggal lubang pada tempatnya. Tiada tinggal oleh lubang pada tempatnya tempat duri itu. Kita cabut duri itu. Tak ada tempat. Tak ada lubang. Tengok pak. Lubang tak ada dah. Ya takut klik. Super jarum hot ding tu takut klik tu. Jarum hoya pocok tu. Jauh hoya pocok tu. Dah. Hello ya, larung tu. Bila kita cajok, cak. Wai tu baik, tak ada lubang dah. Dia takut kelik. Dah jarum hoya dia pocok tu. Kau tu kena buai tu. Nama Ismail Leha tu tak leh waktu. Tapi tak letak lagu tu. Orang pun tak wai lagu tu dah. Bomo ya wai dah. Nah tu. Hello lagi tu. Tara tu. Jarum tu. Kalau jarum bomo ni. Haa, hak pocok agar ni apa tak? Hah? Kenapa kadang-kadang bomo yang cocok siapa ke? Haa, tak masuk bomo tu. Haa, cari hak lain. Cari hak lain. Hak beri nampak teh tangan kita. Haa, lubeh nampak. Hak tu, hak pesing lubeh saat ni tu, dia kena tepek pas tu banyak sebab darah nak tubik. Cuuu. Dia muka jarum hak bomo ni dia pesing ada lubang tengah pula. Jarum hak mak ding ni dia bukan ada lubang tengah. Jarum hak yang bocok tu, jarum bomo ni pesing ada lubang tengah untuk nak keluarkan ni, ubat masuk tu. Habis tu dia nampak lubang pak lagi. Jarum ni macam-macam lah. Hak besar hak lu tak serupa lah. Orang hak ni gemuk sikit. Dia biar hak besar sikit. Apa ya, takut patah. Dah. Ha, habis itu. Kalau adalah ia duri itu, kalau adalah duri itu sekira-kira jika kita keluarkan, jadi kita cabutkan duri itu. Tiada tinggal lubang pada tempatnya, tak tinggal lubang, tetapi yani bahkan dari arah kata bal yaltahimu. Bukan bertakuk. Bukan bertakuk. Jadi bertakuk oleh daging itu. Yaltahimu ni takut daging klik. Bertakuk daging. Bertangkup tu lah. Bertangkup daging klik. Tetapi ini bukan bertangkup daging. Tak ada lubang. Tak ada tinggal lubang tak? Daging dia takut klik semula. Ya lah sangat. Ha, kalau lagu tu tiada. Ni jawab lagi jikalau saat ni. Jikalau saat ni. Jikalau lagu tu. Tiada wajib ditanggalkan dia. Tak wajib ditanggal. Tak wajib dicabut. Akan dia akan duri tu. Tak wajib cabut. Bila tak wajib cabut, pakai ambil air semayal yang hatu pun tak apa. Tapi kena basuh. Tidaklah duri tu kena bisa sapa'at juga lah. Nampak tu dah? Kena sapa'at. Ha, hot ni lah masuk le kata air saat ni tu. Dari kata air. Daripada duri yang tiada masuk ke dalam batin daging tu. Hak wajib kena sapa air tu. Nih, nampak tak? Duri dalam masalah yang kedua ni maksudnya. Adapun duri dalam masalah yang pertama, hak tu wajib kena cabut ni mula lagi dah. Nampak tak? Hmm? Heh? Hmm. Hmm, senyum. Senyum yang tak tahu. Tak apa dah. Tiada ditanggal. Ha, lama lama wajib ditinggalkan dia akan duri. Tinggal situ tak kena cabut. Hai mungkin. La ilaha illallah. Kita ni woi. Tiada wajib ditinggalkan dia. Ha, kena cabut juga dah. Tak wajib ditinggal pun dah. Ha, super tu tak wajib ditinggal. Hei,
Tak wajib ditinggalkan dia ni kena cabut. Berarti tak wajib ditanggal, tak kena cabut. Fikir molat. Ha, ibarat kitab tu wayang molat. Bukan tang, bukan tinggal kalau ditanggal, ambil di kitab apa laqa yul apa dalam kitab kata la yajibu qal'uha, dah tak wajib oleh dicabut, ditanggal akan akan duri itu. Dan sah membasuh di atasnya, dan sah membasuhkan tangan, mana itu, dan sah oleh membasuhkan tangan membasuh di atasnya, atas duri itu, pakai basuhlah hatu supaya duri kacemnya, duri wak krak ciak gapo-gapo ni, hok pesing dam kayu, hok pesing ada duri halilulu tu. Yang masuk pak tu aduh sakit tu sakit, tapi not well bayo. Kena ambil tu, mek apa? Kena guna apa tu, well tu mek sesa-sesa tu bayo. Padahal hukum tak wajib dah cabut, tapi kita nak cabut juga sebab tak sedap duduk. Kita lek kita tak sedap duduk masuk gas sampai no aduh. Tapi kia hukum tak wajib cabut dah. Mak kami asmailah satu je. Hak tu halus sangat. Hak tu kalau kita cabut pun dia tak tinggal lubang. Bilik kita duduk tak sedap pula. Ha, habis itu. Wajib ditanggal. Ha, tiada wajib ditanggalkan dia dan sah membasuh atasnya. Tetapi sungguh pun tak wajib ditanggal. Tetapi yang rajih, tetapi pendapat yang dikuat oleh syekh kami. Ha, syekh kami ni syekh siapa? Syekh Imam Bujairimi itulah dia. Tetapi yang dirojak oleh syekh kami, syekh kami tu kena ke Muhammad Al-Ashmawi. Ha, itulah sebut-sebut syekhuna di sisi Imam Bujairimi, kena kepada syekh Muhammad Al-Ashmawi. Ha, tu. Tetapi pendapat yang dirojak, yang dikuatkan oleh syekh kami. Oh, syekh kami kata sungguh pun nampak ulama kata tak wajib kena cabut, tapi syekh kami kata wajib ditanggal. Ha, Cik Bujami kata wajib ditanggal, jadi dicabut semata-mata. Kena kata gitu, wajib ditanggal, jadi dicabut semata-mata. Tulis itu, ditanggal jadi dicabut semata-mata, sama ada tinggal berlubang atau tiada. Ha, tu imu gitu. Buat gitu, wajib ditanggal, jadi wajib dicabut semata-mata, sama ada tertinggal lubang atau tiada. Maknanya duri hala besar, tinggal lubang tak tinggal lubang, wajib cabut semata. Tok guru kami kata. Ha, tengok pendapat ni dia sepek mari fusil lah. Sikit lah. Wajib kena cabut semata. Ha, tu dia. Tu Cik Bujairimi kata. Dia kata gitu. Ha, tu ada tu. Ditanggankan dia akan duri tu. Baca tak habis kita. Wajib ditanggan, jadi akan dia akan duri itu. Wajib kena tanggal. Ha, Tok Guru Imam Bujairimi kata, tapi Tok Guru kita kata wajib kena cabut semata tu. Hala besar tak kira, dia timur pala mari wajib kena cabut. Kalau selai masuk dari daging tak ada apa pula. Ni dia timur kepala mari gitu kan, wajib kena cabut semata-mata. Yang pertama itulah Muktamad Romli ya. Bermula pendapat yang pertama itu, pendapat yang pertama itu, mana pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama mana? Iaitu tak wajib cabut tu. Tak wajib cabut jika bertakup daging dah. Ha, gitu sini. Pendapat yang pertama, yakni kata tak wajib cabut jika bertangkuk daging tu, hak tu ialah Muktamad Syekh Romli. Pendapat yang dipegang oleh Syekh Romli, hak tu. Pahal saat ni, hak kata wajib cabut semata tu, hak tu Muktamad Ibnu Qasim. Kilah sama dia, tak apalah kita make hak. Ada ulama khilaf dah. Ikut dia lah kita. Wasa dia cabut, cabut. Wasa puasa tak ada payah-payah.
Ha, hok ni halus sangat, pakai ambil asma yang lihat tu. Tu. Dia banyak jalan sedap. Hok tak reti jalan, pakai tak nak semaya. Tak semaya dah. Kena lubek. Eh, ambil asma yang pun tak leh ni. Cabut pun sakit darurah, dia kata. Kalau cabut pun sakit, tu hai tak weh juga. La tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan mencapok dirimu kalau kebinasaan. Eh, kalau cabut ni mudarat diri ni. Lalu tu dia kata, jangan cabut. Kalau tak cabut, tak sah bi asmaye. Muka asmaye tak masuk lagi. Eh, tak kena asmaye, darurah. Oh, situ. Aloh. Teh. Darurah. Habis situ. Intaha habis iyo kalamul Bujairimi. Cakap pe Imam Bujairimi sub sekat tu. Faidatun, ini satu faedah pula. Satu amrun mufidul laka. Amrun mufidul lidunya li akhiratika lah ni. Satu benda yang memberi faedah bagi akhiratmu. Habis itu nak royak. Apa dia? Dia kata, ha ni faedah lah ni. Kata, ha ni sini tak ada payah, nah, sini boleh pergi cepat-cepat. Kata Ibnu Abbas, berkata oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, minta Allah Ta'ala balas baik daripada kedua, daripada Abdullah dan daripada Abbas. Abah ni pak menakan Nabi. Hamzah tu ammuhu wa Abbasun kaza. Abah pun ialah juga. Hamzah tu ammuhu wa Abbasun kaza. Abah ni pun ialah juga pak menakan Nabi. Eh? Kakak. Kakak Abdullah. Tu. Tua dah masuk Islam punya, tua dah. Teka Nabi buka muka, dia baru masuk Islam Abah. Akhir-akhir pada tahun 10 Hijrah tu dah, dia baru masuk Islam. Tua dah. Mari tua, mari dah. Habis itu. Jadi, tapi Abdullah ni masuk Islam dulu lagi dah, anak dia ni. Ibnu Abbas ni dulu lagi. Haluh-haluh lagi. Ha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, minta Allah Ta'ala redha lah dua orang ni. Disuruh istinja. Ha, Allah suruh istinja. Istinja ni apa istinja? Basuh berak, basuh kecing. Kecek mudah-mudahan kata-kata basuh. Basuh menyucikan najis ni lah. Istinja ni apa nama, basuh berak, basuh kecing tu istinja kohok tu. Sebab pun Allah Ta'ala suruh basuh kecing, Allah Ta'ala suruh basuh tempat kita qada hajat, disuruh istinja tu, itu hikmatnya. Hikmat istinja tu apa? Kerana bagi wati hurul ain. Allah. Kerana bagi ni, kerana untuk wati bersetubuh akan hurul ain, bidang dari Allah. Wa hurul ainu ka amsalil lu'lu'il maknun. Tu yang kata supo dengan permata lu'lu' yang tertutup terlindung. Permata lu'lu' hok duk dalam, apa? Duk dalam, lagi. Maknanya duk ter, nak kata gano, maknun ni terjaga. Kalau kita kata dalam kedai kot, dalam cuming molek, tak ada pia boleh duk tepuh. Nak tengok, tapi tak ada pia bersepuh. Ka amsalil lu'lu'in maknun, jazaa'an bima kanu ya'malun. Tu. Oh, lagu tu kena basuh wei kecing ni, bas berak tak basuh. Kecing tak basuh, pak nak gi wati pak bidadari. Mana? Ini kira orang lelik lah deh. Kira orang asal panggil. Kecek lagu tu aktibat asal. Kalau orang kecek lagu tu basuh berak, basuh kecing, aktibat asal. Asal bagi istinja tu dengan air. Batu tu forok dia je, badal dia je, bagi istinja juga.
Kalau kira sungguh istinja ni menghilangkan najis daripada zahir tempat keluarnya. Sama ada menghilang dengan air atau menghilangkan dengan batu. Tu kira asal mana istinja tu lah dah. Dia kecek basuh berak, basuh kecing kepahir lah. Oh, semabuh lagi. Ha, semabuh. Ha, lagi. Menghilangkan najis. Ha, daripada daripada dubur dan kubur. Ha, tu istinja tu. Ha? Nyata tu dah. Tak apa. Habis itu. Kata dia lagi, nak wati hurul ain. Allah. Ini hikmah-hikmah je lah. Ni dah. Dan membasuh dua tapak tangannya. Tak sehurai banyak sini. Pok tina. Lama pok tina jadi pula. Ay, pak tina. Pak tina lagu mana? Tak boleh hurai banyak sini. Dan membasuh dua tapak tangan. Tu membasuh dua tapak tangan. Jadi pok tina ni ada tak? Bidadari hak jatet tak ada. Tak ada bidadari hak tina je. Tapi orang tina hak tak bernikah lagi pun Allah Taala sedia juga. Ahli syurga hak tak berkahwin lagi tu untuk berkahwin dengan dia lah syurga. Jadi boleh juga gu dia tu. Dia temung juga. Dia boleh juga. Tapi ada dah ada beda duduk dengan bayang ah. Aku tak say aku nak banyak orang. Ada orang bangun. Tak sedar. Tak sedar kau dalam syurga. Sedar. Boleh masuk je. Gitu. Bokeh kita ni kalau bini dengan kita tu. Kita tak ada gaduh anak pula dengan anak bini dari tu. Lama-lama sekali. Ada dengan Datuk ni. Ya sebab ya kau yangok. Kau sehari kau yangok Datuk ni. Ini kita tu. Tubik rumah pagi. Klik mari tu tak ada cek mana ni. Bini ku ke ni? Ini kau yangok. Tubik pergi pula kau yangok. Tubik pergi pula kau yangok. Pakai mado dengan hok tu kadang-kadang tak ada nak telitah ke bina dari mana ni. Duk zok dengan hok tina kita tu. Bad dia. Lepas tu adik Tina tu pakai duit dengan barrio je. Abel pun kau yangok kan orang ni. Hai tu dah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala. Lagi pula dan membasuh atap pada istinja. Disuruh membasuh dua tapak tangan tu apa hikmat dia? Kerana memakan daripada hidangan syurga. Makan daripada hidangan syurga. Nak makan hidangan le syurga ni basuh tangan kata. Nak capok-capok wah kayu le syurga ke apa. Tu rasa basuh tangan tu gitu dah. Nu. Nak cedek tangan untuk nak gi pegang wah kayu le syurga tu. Bokeh wah kayu ni ya tak mari. Pakai Allah masuk le mulut Allah. Tapi nak capok make juga tu tangan yang bersih. Dengan sebab kita wuduk ni. Dan berkomor-komor. Ni atap kepada apa? Istinja. Disuruh berkomor-komor. Sebab apa kena berkomor-komor? Suruh ni sunat je lah dah. Berkomor-komor ni tak ada wajib lah. Maksud nangis tak ni rukun. Berkomor-komor ni sunat. Dan berkomor-komor ayat dah. Kerana berkata-kata. Yang ni kerana bercakap-cakap. Bagi Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang ini bercakap-cakap pada hari kiamat lah kena kira tu. Karena berkata-kata yang ini bercakap-cakap pada hari kiamat. Bagi Tuhan sekalian alam. Nak berkecek dengan Allah. Allah. Nak mukhatabah dengan Allah Ta'ala. Allah. Nabi Musa tu kecek di Bukit Tursina tu pun. Zok cekak dah. Zok sehingga tak sebuti. Allah tanya sepatah jawab 2-3 patah. Tuhan tanya sepatah ya jawab 2-3 patah. Hei Musa, apa dia tanggimu? Dia kata, tukar aku tu, ya Allah. Aku buat berjalan. Aku dah buat kahat. Daun-daun kayu. Nak buat jaga-jaga. Kambing-kambing. Dia jawab sepatah. 2-3-4 patah. Tu saya tanya, apa kau tak dari tanggimu tu? Jawab ke kata tukar ke tadi? Ya?
Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Apa kau dalam tanganmu hai Musa? Dia jawab kena, hiya asaya. Tukakku ya Allah. Aku buat tukak dengan hok ning, buat jalan-jalan mana, buat buat hamak binatang pun dengan hok ning. Ulama kata gano Musa ni. Dipanye kecek pe berdoah. Allah Taala tanya sepatah je. Kalau dia jawab kata tukak pun cukup dah. Tapi duk kaceh herat lagi. Ulama kata dengan sebab dia zok. Dia sedak. Sedak kecek dengan kekasih ni. Wasa tak sebuti. Dia ngorak pun ngorak dah. Kecek dengan mek dia tu. 5 minit pun tak sapa. Kecek dengan budak dia. Sejel tak uti-uti lagi. Wasa sedak. Kecek lagi. Nak tanya hak tu. 5 minit tanya sekali. 5 minit tanya sekali. Kecek lagi. Tuh ya dah. Saya makan dah. Mungkin apa? Lepas tu lepas 5 minit, makan sikit lagi. Lockdown. Ya wasazak. Allahumma salli ala Muhammad. Maka lah syurga pun cakap dengan Allah Ta'ala. Oh, ya sedap. Ya tak sebuti. Tak sebuti. Habis itu. Ha, berkata-kata. Mudah-mudahan kita dapat bercakap dengan Allah Ta'ala belakang. Allah. Habis itu. Masuk syurga pak tu salamun alaikum seorang wahidah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jijak tak kaki tu. Jijak kaki masuk le tanah syurga tu bunyi suara dah. Salamun alaikum selamat atas kamu. Tibtum kamu wak baik tu le dunia hari tu tu. Kamu ni orang baik. Fadkhuluha khalidin masuklah syurga selama-lama. Duduk le tu tak kena tubik dah. Bila masuk pak alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu. Orang beriman pun alhamdulillah. Hak tu yang janji tu sungguh ti. Yang janji nak wiyo wiyo sungguh. Alhamdulillah. Sebab tu wa akhiru da'wahum tu anilhamdulillahi rabbil alamin tu. Akhir cakap pe seruai mereka itu ahli syurga alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngatu gitu. Duk kecek dan memasuk air ke hidung. Ini atau pada apa? Atau pada istinja. Disuruh memasuk air ke hidung apa panggil istinsyak tah. Serok air masuk seh tubik tu. Memasuk air ke hidung tu untuk apa? Kerana disuruh memasuk air ke hidung kerana mencium bau syurga. Allahu akbar. Bauan dia tu lagu mana tak tahulah. Tu. Dekat kubur tu bawang ni mari dah. Tu buka pintu bawang syurga masuk dah. Duk atas titi sirak ni. Bawang ni dah kalau orang masuk syurga. 500 tahun tu mari dah bawang ni dah. Nak masuk. Buka pintu sendiri tak ada orang. Sebab orang duduk tepi bilik air ke. Air hok ada bau sedap. Dia memang kata air. Hok tepi-tepi hok air tu baik sikit-sikit tu. Sedap dah. Sedap. Sedap apa ni. Alah. Wasa nak masuk. Buka air. Buka pintu semua. Allah. Tu hok dunia. Hok syurga. Ha. Allah Ta'ala nak wicium bau tu. Tu sebab tu kena. Istinsyak. Ni kita dah. Mereka wajib-wajib je kita kata. Dan membasuh muka atau pada istinja. Disuruh membasuh muka. Ini rukun. Kerana memandang bagi wajhullah al-karim. Kerana memandang akan zat Allah yang mulia. Al-karim sifat pada wajhun pun boleh. Sifat pada Allah pun boleh. Memandang nak melihat akan zat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Wajizim akhi bi ru'yatin ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Boleh tengok memandang. Hak ni tak sesuai bahawannya lah. Nak kecek di masalah mi'raj esok insya-Allah. Memandang bagi wajhullah. Membasuh muka kerana memandang bagi wajhullah al-karim. Nak tengok lah kau ni. Kerana mata satu juzuk bagi muka juga. Basuh muka nak boleh tengok memandang Allah. Kita ni memandang tapi memandang yang tak berjihad Allah Ta'ala tu. Tu kau kira mula. Dan membasuh dua tangan.
kepada dua siku, kepada dengan mana serta lah, ila bimakna ma'ah, ya. Dan atau pada istinja. Jadi disuruh membasuh dua tangan serta dua siku nyonya seorang tu. Gana Allah Ta'ala suruh basuh tangan serta dua siku, apa hikmat? Kerana memakai gelang, bukan memakai gelang kai dak. Kai itu kena duk belum pada gelang tu. Kita salah. Kerana memakai gelang, bukan memakai gelang kai. Kerana memakai gelang, nak patah gelang, gelang tangi. Pasal tu gelang hal syurga esok ni. Memakai gelang, lagu mana wallahualam bukan gelang hak dunia ni sudah. Ha? Malah ainun ra'at, masa tak bisa tengok, mata tak bisa tengok. Dan menyapu kepala atau pada istinja. Disuruh menyapu kepala. Hak ni Ibn Abbas kata. Ni bukan Nabi kata. Ibn Abbas kata. Tapi Ibn Abbas kata pun benda lah ni. Benda bukan pesing. Boleh ijtihad. Dia kena dengar dari Nabi lah juga. Nabi riwayat dengan cara khusus barangkalinya. Tapi dia tak riwayat betul. Ada dia riwayat. Hikmat-hikmat lagu ni. Dia kena dengar hari ni. Bukan pesing boleh fikir mik sendiri. Ha tu. Ha, dan membasuh dua tangan kepada dua siku dan menyapu kepala atau pada istinja. Disuruh menyapu kepala tu sebab apa? Kerana memakai mahkota dan iklin. Nak memakai mahkota, mahkota. Tat, mungkut, saya kata mungkut. Ni, mahkota raja. Allah, apa? Iklin, iklin ni apa? Mahkota berbunga. Mahkota juga tapi style bunga. Mungkut apa yang dia bunga-bunga. Iklin. Apa yang singkat ni? Apa mahkota peraja pakai biasa tu dengan mah dengan apa tu? Lepas tu iklin ni, mahkota apa yang dia bunga lagi. Ali Syurga ni hebat. Jadi raja betul. Raja dah esok ni. Anak bidadari mari duk pecek urat. Aduh. Sedap. Tak ada dah harap pot ling dah. Tak ada tu pay pot ling dah. Apakah lo kaki je. Bukan tak sakit urat, Li. Pecek tu kerana tak lazut je. Bukan kerana sakit. Ya pecek urat ni ni, ya dua macam. Satunya tak ada sakit pun tapi pecek nak bagi sedap-sedap gitu. Ya pok raja-raja tengok. Mungkin tak sakit ya duk atas. Atas katil dia tu. Mana macam ni? Pecek buat ulit tidur orang ni. Tahu lah. Hak tu tak lazut. Dan syurga tu tak lazut semua bukan kerana sakit ni. Kita ni pecek dengan sebab sakit. Duk kebah dah, kebah dah. Ha, oi. Kerana memakai mahkota dan iklin dan menyapu dua telinga atau pada istinja. Disuruh menyapu dua telinga ni. Basuh, sapu dua telinga. Hak ni masalahnya sunat lah. Menyapu dua telinga seseorang. Telinga nyonya seorang. Sebab apa disuruh gitu? Kerana mendengar bagi. Bagi dengan mana akan. Kerana mendengar akan kalam, akan cakapan Rabbil Alamin. Cakapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tak ada arah lah. Zok dia sedap. Sedap. Setengah orang tu Tuhai kecek sentiasa. Allah. Aulia-aulia Allah. Ya Tuhai kecek ni tak sama. Setengah orang tu dapat dengar cakapan Allah Ta'ala tu star-star ya. Jadi amalan dia di dunia ni juga. Kecek 5 minit Allah Ta'ala hijab. Mana tak dengar. Setengah orang tu Allah kecek selama-lama. Tak bukti. Maknanya duk cakap dengan Allah Ta'ala sentiasa. Ha, tu pun awliya-awliya Allah Ta'ala. Setengahnya napa Allah Ta'ala sokmo dari syurga. Kecek sedap sokmo. Tak ada bukti-bukti. Ada. Hak tu tergantung atas amalan. Tu. Habis itu. Ha. Dan membasuh dua kaki atau pada istinja ni disuruh membasuh dua kaki serta dua buku lali tu sebab apa?
kerana berjalan di dalam syurga Allah. Ha, kerana nak berjalan dalam syurga. Habis itu, ni kita orang muda-muda ni tak lahana, tapi baca ke orang tua, orang semangat mari lalu, ya nak mati dah. Ya sana mati dah. Dan orang muda-muda, tapi orang tua ni, intaha habis ia bujairimi alal fathul wahab. Ha, habislah cakap Pak Syekh Bujairimi. Ha, gina kami dari kitab Bujairimi tu. Ha, habis itu. Sikit lagi. Ha, 5 minit lagi. Bah. Dan keenam daripada enam rukun yang terakhir. Tertib. Ha, tertib. Ha, tu. Apa tertib? Hak dulu, wak dulu. Hak kemadia, wak kemadia. Itu tertib. Mudah-mudah. Yang yang didahulu, didahulukan. Yang kemudian, dikemudiankan. Yang dahulu, didahulukan. Yang kemudian, dikemudiankan. Itu tertib. Hak dulu, wak dulu. Hak belakang, wak belakang. Kalau hak belakang, pergi wak dulu. Hak dulu, wak belakang. Tak tertib. Pak. Belatu dia mau kata satu, 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 satu. Haa, tu tertib. Dimakiyallah. Dimakiyallah. Hakaza, dimakiyallah. Apa dimakiyallah? Tafsir dimakiyallah tu. Dimakiyallah. Apa dimakiyallah? Seperti barang yang tersebut tu. Dimakiyallah, dimakiyallah tertib tu seperti barang, seperti tertib yang tersebut itu. Hak sebut maridah tu tersebut dulu tu, mula daripada basuh muka sampai kepada kaki. Tu barang yang tersebut. Apa barang yang tersebut? Daripada ni bayan pada barang tu. Barang yang sebut maridah tu apa? Daripada dimula dengan muka, dengan basuh muka. Ha, tu tertib tu. Dimula dengan basuh muka, kemudian dua tangan, kemudian kemudian orang panggil semata-mata tertib ya, limut laki tertib orang panggil. Bukan nak tarokhi dah. Lama peher kata summa tu kak. Lama sikit kau basuh lah. Basuh muka lu selepas pada tu, lama lah sikit kau basuh tangan sampai siku. Dah semata-mata nak tertib ya panggil limutlaqi tertib. Kalau tu mulai kitab fiqh tu aku tu. Summa sini. Dimula dengan muka, kemudian lepas pada tu dua tangan. Bahasa dua tangan nyanya seorang. Yang ni serta dua siku lah kena kait malak. Dua tangan jadi serta dua siku. Ha tu tertib tu. Kemudian selepas pada dua tangan tu, kepala jadi sapu kepala. Kemudian selepas daripada sapu kepala, dua kaki jadi basuh dua kaki. Tu je tu tertik, tertik orang panggil. Ha ni rukun ni hok bas hok kering ni. Pak basuh dua kering. Hok kering ni hok ni. Hok tertik ni, hok tak basuh. Hok satu lagi ni niat, niat ada dalam je tak basuh. Hok kering satu lagi ni tertik. Hok basuh pak, pak basuh dua kering. Mudah lah. Okay, tampung dah. Ingat gitu eh. Pak basah dua kering. Apa hak kering so? Mula-mula niat. Niat aduk dalai tak basah apa. Yang kedua tertik. Hak ni tak basah gapo ni. Hak basahnya pak tu. Habis itu. Kata Musanir rahimahullah ta'ala. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Kerana, yakni difardukan tertib pada wuduk kerana takdir yang gitu. Kerana ilak bagi suatu mazhab tu. Yakni difardukan tertib pada wuduk kerana. Ha, dah, dah. Difardukan tertib pada wuduk sebab apa? Kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi, yakni perbuatan Nabi yang diriwayat oleh Muslim. Oleh Imam Muslim. Kena buat gitu. Perbuatan Nabi yang diriwayat oleh Muslim. Ada perbuatan Nabi. Turut Nabi. Lilit tiba. Nak mengikutkan Nabi. Aha, tu dia.
serta perbuatan Nabi tu serta khabar. Ada lagi serta khabar sebetah serta hadis An-Nasa'i. Hadis yang diriwayat oleh Imam Nasa'i. Ada juga satu hadis lagi. Hadis ni dia tak sakut mana pun asalnya dengan hukum masalah ummi asmaya, dia sakut dengan jinung. Tapi ambil mari pakai juga. Karena al-ibratu bi umil bi umumil lafzi la bi khususis sabab ya. Ha tengok depa. Serta khabar An-Nasa'i, hadis Nasa'i, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kena ibda'u bima bada Allahu bihi. Ya. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Apa arti dia? Mulai oleh kamu, hendak mulai oleh kamu dengan mulai dengan barang yang dimulai oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang tu. Memulailah dengan barang yang Tuhan mula tu. Tuhan mula dengan gapo? Memula dengan benda tu. Ha. Hok ni tu hadis ni kena tulis sikit. Tulis pada sabda Nabi, tak apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat gini. Asal hadis ini, apa gitu? Asal hadis ini bersakut dengan asal hadis ini bersakut dengan masalah sa'i. Sa'i. Sa'i ni tulis lagu mana? Sing'in yo, sa'i. Lama sa'i, sa'i pula. Tak boleh main buat ni. Sa'i ya buruh weh. Sa'i. Sa'i. Jadi gana kita sa'i. Sa'i. Gini kok sa'i pula kampung ni. Tawaf tak apa. Tawaf. Sa'i. Tak apalah, kok yo. Ha, bersakut dengan sa'i kerana ada seorang lelaki, buat gitu. Kerana ada seorang lelaki tanya Nabi. Kerana ada seorang lelaki, tanya Nabi daripada cara sa'i. Daripada cara sa'i. Adakah dimulai daripada bukit Safa atau bukit Marwah? Dimulai daripada bukit Safa atau bukit Marwah? Ada sahabat, ada orang tanya, ya Rasulullah, se'e ni buat lagu mana? Mula daripada sebu Safa dulu ke di Marwah dulu? Cukup terik. Tujuh tu tujuh lah. Tapi nak mula di mana? Mula di Safa dulu ke? Mula di Marwah dulu? Lepas tu Nabi kata, ibda'u bima bada Allahu bih. Memulailah dengan apa hak Tuhan mula tu. Tuhan mula dengan apa? Tengok lagi ayat Quran. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Tuhan sebut apa dulu? Safa dulu. Memula dengan safa. Mula di bukit safa tu dulu. Ha, mulalah dengan apa hak Tuhan mula tu. Tuhan mula dengan apa? Mula dengan hak tu. Ah, Nabi kata sebab tu orang nak se'e ni dia baca waktu tu lah, dia naik atas bukit mula-mula. Ibda'u bima abada Allahu bih. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Famal hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Baca waktu tu belum nak jalan se'e. Lepas tu paling ke Baitullah. Allahu akbar. Nah, jalan mula. Trong. Hunga bu ada ke arah. Allah. Orang suruh berjala. Choking je. Tewah pun. Tak ada apa. Tak ada apa. Tewah. Hunga pun hunga gila. Yang pentingnya boleh cukup tujuh je. Dia rasa lama. Budak-budak ni lah hunga. Tu habis. Ha, tu asal hadis ni bersakut dengan se'e. Tapi ha ni kaedah fiqh kita al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bermula iktibar itu dengan umum lafaz,
Bukan dengan khusus sabab. Kalau kira sabab pun Nabi kacat lagu ni khusus kepada masalah se'en je. Kalau kira sungguh kan sabab dia ni. Tapi tilik pada umur lapar ya. Oh masuk belakang. Apa hak tu yang mula? Pakai mula dengan hak tu. Sampai ke masalah Umi Asmaya pun. Faksilu wujuhakum. Tu yang sebut muka dulu. Apa asal muka lah dulu? Lepas tu tangit. Ha tangit. Lepas dah tu. Lepas tu sapu. Ha sapu. Ha tu. Boleh piah-piah guna ayat tu. Wak dalih. Piah-piah. Tapi hok pasal pakai hok sungguh-sungguh. Mereka ada Nabi. Hok Nabi wak tu. Ha, hok tu dalih betul-betul di atas tertibnya. Hadis hok kata ibda'u bima abada Allah bi. Boleh guna juga piah-piah hari. Orang ni. Nampak tu dah? Habis itu. Sekat tu dulu nampaknya. Dan tiada gugur tertib itu dengan sebab lupa atau lainnya. Malaikan dua surah, dua masalah ni tak apa. Gilupa, di tak tertib pun jadi tertib orang panggil. Tak nampak tertib tapi jadi tertib dah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yakhsha'u wa 'amalan la yurfa'u wa du'an la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna.